sampai 15 juta. Serius? Serius. Tambahan diskon 3 sampai 15 juta. 15 juta. Ada promo bunga 0%. Bunga 0%? Iya. Jadi nggak pakai bunga tuh? Angsuran 6 juta per bulan, auto approve tanpa tolakan. Serius tuh? Serius. Halo, jumpa lagi dengan Carlina di Mitsubishi Duwindo Cakung. Kali ini saya akan mereview mobil Raja Jalanan, the real SUV dengan performa mesin paling tangguh di kelasnya. Pajero Sport Dakar 4x2, let's go! Kak Carlin. Ya. Kenapa mobil Pajero dinamakan mobil si Raja Jalanan nih? Karena mobil ini tangguh dan tak terkalahkan di jalanan, Bang. Oke, apalagi kalau dikasih yang wiu-wiu itu ya. Betul. Betul, Bang, betul. Nah, selain itu kelebihannya apa lagi, Kak Carlin? Kelebihannya kita ada... Untuk helmnya LED dia ya? Betul, Bang. Sudah LED dan ada washer lamp. Washer lamp. Jadi kalau Pajero itu, bosku, itu ada washer lamp. Jadi pandangan kita jelas ke depan, terang, benderang, seperti masa depan, Kak Carlin ya? Betul, Bang Lutfi. Oke, ada apa lagi, Kak Carlin? Ada fog lamp dan sensor 4 titik, Bang Lutfi. Oke, ada fog lamp di depan dan ada sensor 4 titik ya? Betul. Jadi lebih safety dia ya? Betul, Bang Lutfi. Oke, Kak Carlin, kalau untuk ya. Velgnya ring berapa, Kak Carlin? Untuk velg 18, Bang. Ring 18 dengan velg racing, two-tone color dia ya? Two-tone color. Lebih besar ya? Lebih besar. Lebih gahar. Betul. Kemudian ada apa lagi kelebihan, Kak Carlin? Spionnya sudah retract, Bang. Spion sudah retractable, jadi bisa ya. Buka tutup sendiri ya? Kemudian ada apa lagi, Kak Carlin? Ada roof rail di ada atasnya. Ada roof rail di atasnya ya, berarti the real SUV ya? Betul, kalau betul, SUV Bang. Kan identik dengan roof rail, ya nggak ya, sih? Betul. Oh, Expander Cross aja ada roof rail, masa Pajero enggak betul. Ya nggak sih? Ada apa lagi, Kak Carlin? Sudah ada sunroofnya juga. Ada sunroofnya yang di samping tangganya, kompetitornya belum ada? Belum. Ini sudah ada? Sudah ada. Dari. Ada apa lagi, Kak Carlin? Ada push step, Bang. Karena Pajero ini kan tinggi ya, Bang. Hmm. Jadi kalau kita naik itu bisa injek push stepnya. Iya, jadi nggak gitu. Susah ya? Iya, betul. Lebih memudahkan. Dipermudah. Ada foot stepnya, bosku. Iya. Nah, di belakang dia juga ada Sakvin antena, Kak Carlin ya? Ada, sudah ada. Kamera mundur? Kamera mundur sudah ada. Sensor parkir? Sudah ada, lengkap. Lengkap ya? Betul. Ada defogger juga? Sudah ada. Wih, lengkap banget di belakang ya. Kak Carlin. Ya, Bang Lutfi. Untuk harganya mobil si Raja Jalanan ini mulai dari berapa? 540-an. Itu sudah dipotong sama diskon belum? Belum dong. Serius? Serius. Murah banget ya. Murah dong, Bang. Diskonnya puluhan juta nggak nih? Puluhan juta. Puluhan juta banget nih? Banget. Oh, bisa murah banget. Emang ngabisin stok ya? Ya, betul. Ini model lama nih, Bang Lutfi. Jadi kita ngabisin stok. Wih, jadi stok diskonnya ya? Besar. Oh, gitu. Kak Carlin lagi ngabisin stok, bosku. Diskonnya besar. Betul. Pakai banget nggak? Pakai banget. Besar banget. Besar banget. Nah, biasanya, bosku, kalau diskonnya besar, Kak Carlin, ya? DP-nya bisa jongkok, Kak Carlin. DP bisa dong. Bisa jongkok, Bang. Berapa? 10% dari harga OTR. Serius? Serius. 10% doang? Betul. Di keluaran, di pasaran. 10%. Itu 20%. Di sini bisa 10%? Bisa. Serius 10%, ya? Serius. No gimmick, no hoax ya? Tidak ada gimmick, tidak ada hoax. Bisa dibuktikan ya? Buktikan. Oke, ada promo apa lagi, Kak Carlin? Kita lebih ada yang istimewa nih, Bang Lutfi. Oke. Bagi bapak dan ibu yang tidak sempat datang ke Gias, tidak perlu khawatir. Karena kita akan perpanjang program Gias. Yang kemarin itu? Iya. Masih bisa di bulan ini? Bisa. Ini udah kelewat sebulannya lalu ya, loh ini. Masih bisa, Bang. Masih bisa? Promo yang mana dulu nih? The Real... Lucky Div, ada program tambahan diskon 3-15 juta. Serius? Serius. Tambahan diskon 3-15 juta? 15 juta. Mengurangi DP dan menambah diskon betul. Ya? Betul. Berarti diskonnya bisa berpuluh juta betul. Dong? Betul, betul. Okay. Istimewa kan? Istimewa ya. Banget kalau ini mah. Ini benar-benar habisin stok. Yang model ini ya, Kak, betul, ya? Betul, betul. Oke, Kak. Kalau untuk promo lainnya, ada promo apa lagi, Kak Carlin? Ada bunga 0%. Bunga 0%? Betul. Jadi nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga. Berarti kayak beli kredit rasa cash ya? Betul, Bang Lutfi. Mantep banget. Kak Carlin. Ya, Bang Lutfi. Kalau untuk angsurannya nih, bisa murah, bisa seringan kapas nggak nih? Bisa. Angsuran 6 juta per bulan,
auto approve tanpa tolakan. Serius tuh? Serius. Auto approve. Betul. Dan tanpa tolakan. Tanpa tolakan. Berarti no tolak-tolak klub berarti ya? Betul. Mantap banget nih promonya bosku. Iya dong. Kak Karlin, untuk cover area penjualan bisa di area mana aja nih? Bisa di area mana aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya. Dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Wih, di panjang berarti ya? Panjang. Dan kita juga bisa trade-in ya, Bang Lutfi. Bisa juga? Bisa. Tukar tambah? Tukar tambah. Mobil apapun? Mobil apapun, merek apapun. Apapun bisa juga? Ya. Oke. Kak Karlin. Ya, Bang Lutfi. Aku sebelum review dalamnya ya, nanti kita akan lanjut ke mobil berikutnya ya. Kira-kira ya. Mobil apa ya rekomendasi? Kita itu ada promo besar-besaran di mobil X-Force. X-Force? Iya. Dia juga ada the real lucky dip-nya juga. Oh, ada juga yang ya. 3 sampai 15 juta. Bahkan X-Force ini diskonnya lebih besar daripada Pajero. Jangan lebih ya. Besar harus garis bawahi. Lebih besar daripada Pajero ya. Iya. Untuk X-Force. Betul. Itu penghabisan stok juga berarti. Bener. Ya? Mantep banget Kak Karlin. Kak Karlin. Iya. Aku lanjut ke dalamnya ya. Boleh, boleh Bang. Ya, pokoknya bosku, the one and only, inget Mitsubishi, inget Kak Karlin. Di Mitsubishi. Duindo Berlian Samjaya. Oke, bosku jangan lupa ya, like, comment, share ya. Share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, siapa lagi? Lurah. Lurah. Mantan dulu nggak? Aduh, banyak banget ya Bang Lutfi ya. Oh, banyak banget ya. Pokoknya di share-share aja ya, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk mendukung kita mereview mobil dari seluruh Jakarta ya. Yuk kita ke dalam Kak Karlin ya. Boleh. Yuk, let's go. Nah bosku, ini dia ya. New Pajero Sport Dakar 4x2 Jo. Jadi di sini tuh kelebihannya apa aja ya. Kita akan bahas tuntas ya. Di sini setirnya dia sudah full leather. Ada pedal shift. Ada cruise control, ada steering switch juga. Kita cek ya untuk setirnya. Tidak steering dan sudah teleskopik. Jadi aman Jo ya. Aman Mas. Dan juga di bagian kanan ada start stop engine. Kemudian MID-nya dia udah digital. Untuk head unitnya dia besar banget. Ada juga AC digital. Ada port USB. Ada juga power outlet. Nah, ini buat buat apa Jo? Tutup Jo ya. Tutup aja bosku. Saya kira buat yang ngerokok itu bukan ternyata. Bukan. Kemudian di sini ada electric parking brake dan auto hold. Jadi nggak perlu gini lagi Jo. Nggak perlu capek Mas. Nggak perlu capek. Kalau gini di mana Jo? Di gym aja. Di gym aja bener. Dan juga di sini tempat penyimpanan ya. Tuh luas ya. Tega banget Jo. Kira-kira kalau dikasih duit 271 triliun muat nggak ya? Nggak muat ya. Banyak banget. Baik banget Jo. Mana tuh duitnya? Baik banget lah. Dah pokoknya di sini juga nggak muat juga kayaknya ya. Nggak muat Mas. Nggak muat juga ya. Banyak banget emang ya. Banyak banget. Kalau 271 triliun itu. Di sini cup holder juga ada. Di bagian itu juga Jo. Tuh door trimnya. Ada soft touch juga. Ada cup holder juga. Kemudian ini Jo. Ini yang nggak dimiliki komputer lain. Tau nggak apa? Sunroof. Yes, betul sunroof. Ini komputer lainnya belum ada dan dia untuk joknya dia full leather seat ya. Depan, tengah sampai dengan belakang. Masih pastikan bosku enak kalau nyopot bosku. Iya, jangan. Ini juga nah, maju mundurnya dia otomatis Jo. Ini otomatis Jo ya. Tuh. Otomatis Jo ya. Tuh. Jadi otomatis bukan yang digeret ngok-ngok itu bukan ya bosku. Kita ke bangku baris kedua ya. Yuk, let's go. Iya. Nah, bosku ini bagian kedua ya. Ini leather ya nih, Jo, warna hitam. Tuh, tuh ini yang dibuka enggak apa-apa lah. Ada isofix juga nih, Jo, isofix. Nih, isofix. Udah full leather seat. Di bagian pintu door trimnya dia ada list warna hitam juga dan juga warna baju ini, Jo. Chrome. Chrome. Dan juga di sini nih. Ini colokan buat manager, Jo. Gede banget aja ya. Wih, iya. Wajahkan babi, itu babi yang sih. Bener Mas. Bahasanya apa ya? Ini juga ada untuk port USB ada dua ya. Iya. Ini buat nyolok kayaknya bawa kulkas bisa nggak ya? Gedean loh. Gedean ya. Yeah. Bawa majijer aja lah. Boleh. Kan ini kan buat mobil petualang kan? Bener. Bisa kayaknya ya. Terus juga nih, tinggi saya 170 cm bosku ya. Headroom. Oke ya, gini ya. Headroom, legroom masih aman. Kemudian
Untuk kursinya dia bisa maju mundur nggak ya? Coba. Oh dari sini Jo. Gue lupa Jo. Nah kalau ini dari sini nih. Dari sini. Ini. Dari samping mas. Ini. Kayak gini. Nah. Tahu nggak? Nah kerennya lagi nih bosku. Ini one shot tumble loh. Nah kerennya lagi nih bosku. Ini Jo. Kelihatan nggak Jo? Biar ini joknya itu bisa rata. Kelihatan nggak? Kelihatan mas. Kelihatan. Nah ini apa ini? Ini tuh bisa diginiin. Apa ya? Nonjol gini ya? Gini jok caranya. Jok belakang? Iya bener. Jadi gini. Kita praktekin aja ya. Oke mas. Nah, jadi sini. Ini kita tarik. Kelihatan nggak? Kelihatan mas. Kita tarik. Nah. Nah. Iya. Tuh. Ya nggak sih? Gue di sini. Bisa mundur nggak ya? Seperti inilah di belakang bosku. Kita lanjut ke mobil berikutnya aja ya. Oke. Kira-kira bosku mau request mobil apa? Apa ya? Tulis aja di komen. Tulis ya, komen ya. Tinggal ditulis aja mau review apa. Kita akan review mobil. Udah aja bosku ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen share ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Petra ya. Jangan lupa follow akun kita juga di Instagram dan TikTok di carstore_id. Thank you bosku. Bye bye. See you.